Macam penuh gila kat sini, korang tengok. Memang panas dia melekat kan kalau dah hitam-hitam ni semua. Ah, ini pun full black juga ni, kena panas memang lagi kau. Tak apa. Ini kita dah package cover semua. Udah berpeluh-peluh lah, berkicap. Tapi yang lagi tadi pada Terengganu kan semua. Steady. Sepanjang aku ulang-alik Kedah 7 tahun, sini memang paling kerap-kerap hujan. Macam inilah, beginilah keadaannya. Mantaplah cameraman. Cokodot. Motor mana jatuh? Ni tadi ni dia nak reverse. Siapa nak reverse? Nak reverse ke belakang. Lepas tu? Tahu kat tengok kalau motor jauh boleh jalan ke tak ada ke, boleh turun naik. Oh, ya ke? Okay. Aku keluar ke depannya. So sekarang ada yang accident geng. Ada yang jatuh. Tak tahu macam mana keadaan dia. Aku tak tahu tadi aku kat belakang. Jalan licin kan dengan jalan macam ni. Tadi aku daripada sana aku berhenti, ingat kan diorang berhenti R&R nak pasang baju hujan ke apa. Tak tahu apa yang berlaku kat belakang tu, tapi ramai-ramai ke sana. Tak apa geng, jom kita pergi sana jap. Member dan jatuh. Serempet. Tak sempat break. Nasibnya tak ada apa tu. Member yang kejun dengan di tumpang kita kan. Macam mana, okey ah? Okey okey. Cerita sikit tadi apa yang berlaku. Aku jalan licin, jadi bila kita break, dia macam dia buang, dia buang, tayar dia buang. Licin. Mana kena tukar tayar mahal lah. Oh, tu lah. Kena pakai tayar mahal. Tak Michelin, Bridgestone. Bridgestone. Betelek. Alhamdulillah, rider selamat. Motor boleh jalan lagi tak? Boleh lagi. Kawasan dia pecah. Okay. So, jom lah geng, kita teruskan perjalanan kita. Oh, first time jalan jauh? Selama ni ride gana je? Paling jauh ikut Syah. Hati tu pun mamak. Oh, steady eh? Steady. Sekarang tengah hujan geng, memang jalan licin. Tadi aku dah cakap dah masa kat sana, lepas jalan ni biasa kalau sana mendung, jalan bukit-bukit ni memang akan selalu hujan. Jom, kita jalan. Cepat tak?
di sebalik segala kejadian. Kalau motor Madi tak jam tadi, dia tak bawa. Kita punya cerita ni, orang yang asyik cakap motor Madi jam tu jangan banyak bunyi. Tengok, dia dah membantu. Madi dah membantu dah. Ni motor, ini rider. Penting rider steady. Nampak likat, melekat. Hujan-hujan yang aku nak rekod pun bukan nampak sangat. Keadaan hujan lebat gila, geng. Yang naik motor memang pisang lah. Tak tahu lah jadi apa diorang ni. Diorang semua kat belakang, aku kat depan. Madi lagi kat depan. Nanti kita jumpa dekat R&R Semanggul. Memang aku nak cakap pun dah tak dengar ni. Buat gila lah hujan. Oh, hey, tak nampak jalan. Oi. R&R Semanggul. Nah, sekarang hujan lebat. Diorang semua berhenti tadi kat bawah jabatan sebab lebat sangat. Kalau rendah memang kuyup habis lah diorang. Memang tak ada apa-apanya. Tapi pasal kuyup lah kalau diorang rendah ni. Walaupun 2 km je dekat daripada jambatan tu untuk ke R&R Semanggul. Mesti dia dalam kereta kan. Hujan lebat sangat. Jaga. Skor apa tu? Kontena-kontena ni bawa mas. Vaksin. Tahu ke yang ada apa ni? Uish. Sekarang aku dah lepas daripada Alor Pongso. Lagi aku dah terlajak baru balik telefon kata berhenti Alor Pongso. So aku dah terlajak, terpaksa aku teruskan perjalanan. Kan dah sampai. Kita orang dah sampai dekat Shell Juru. Diorang semua kat belakang lagi, geng. Lembab ah, lemah. Madi kata aku lemah kan. Tengok aku sampai dulu. Apa cerita? Mana turbo diesel yang berasap-berasap tu? Daripada Penang, jalan jam, orang balik kerja. Harap-harap tak sanggup jam lah, geng. Aduh, pisang ni kalau jam. Ada orang call lah. Hello, 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 Cokodot. Alur. Kau mana? Aku dekat Shell Juru. Lepas tu. Oh, kat Shell Juru. Ah, okay lah. Tunggu sana. Okay, okay. Nak satu lip. Kita nak kerana ni. Okay. Okay, nanti diorang sampai, kita jumpa lagi. Check it out. Diorang tak tahu lah, baru lepas Alor Pongso kot. Asyik dalam kereta je, geng. Video kita keluar sikit lah. Bersenang-senang sikit, geng. Semua tengah ambil nafas. Kita orang dekat tol, depan tu tol. Ni kawasan kita orang berhenti lah kat sini. Eh, ganas, geng, Ford ni. Aku minat tengok. Minat tengok je lah. Tapi orang kata Ford ni enjin dia manja. Akhirnya Penang kami sampai, geng. Ni kita orang dah sampai dah ni. Mana korang? Jagi bila download tanya kenapa tak pergi Penang. Itulah korang tak follow IG aku. Itu banyak baik lah. Ini apa? Barang apa? Promosi? Promosi. Bukan expired. Bukan masa banjir ya? Tengok, tengok. Semua tengok. Diskon raya Cina. Duit dah tak bayar. Tengok, duit pun tak ada. Oh, tu. Ada dia pecah tak? Dia ada. Ah, tu ada. Ya, entah ah, elok kerja. Ya. Nampak aku bersenam, geng. Okay, ya. Banyak borak pula ni. Aduh. Oi, mana dorang ni? Lambat sikit lah, geng. Tak apa, tak apa. Kita tunggu dorang kat sini. Dorang dah sampai, geng. Tu sana, dorang kat depan tu. Ha ni, Roy. Makan tu. Makan lu. Macam mana? Okey ah baju hujan ni. Ha? Baju hujan ni okey ah? Aku tak sempat tukar. Masa aku pakai baju hujan memang baju aku dah basah. Macam mana korang boleh kat depan? Depan sana jam tau. Jalan jam gila. Aku tengok tadi perjalanan 16 km. Jarak kita sampai 39 minit. Kau tengok orang yang cakap apa? Teletubbies. Comel je. Okay, sekali dari sini. Tengok Madi. 16 km lagi. Oh no. Sempat lagi makan. Sekarang ni siapa boleh buka waste? Aku kan sekarang ni jarak dia 16 kilo je lagi. Tapi jam gila. Jalan jam depan sana. Rider kental ni. Kita 16 berapa depan? Meter sahaja lagi. Ni aku ni diorang baru nak makan ni. Eh, aku lepak sini jap. Masalah dah keluar. Oh ni niat baik tau. Niat baik. Datang nak mau dia datang mau. Alif. Ya. Sampai Penang leh. Ya, sampai Penang. Punya cergas. Punya rangkak. We are here. Rasanya semalam kat Jarum. Ya, diorang pun dah nak gerak pergi ke homestay. Sekarang perjalanan lebih kurang dalam 16 km lagi. Tapi diorang sampai dulu lah, geng. Sebab diorang naik motor. Sekarang ni kat depan sana tu, aku tengok waste tadi berjalan betul-betul jam kau-kau, geng. So tak apa lah, bagi diorang jalan dulu. Brother tu pun baru nak makan.
tu Bobby dengan SYM dia. Jalan. Elek, tenang. Tenang dulu. Tak tenang nak makan. Ada jalan lah. Tak. Kita naik kereta lewat apa? Depan dah jam lah. So, bagi diorang dulu. Bye. Ya, geng. Sekarang ni dah sampai. Tapi aku tak tahu mana mesti dia. Aku ikut waste gini. Ni betul-betul perumahan ni. Mana dia punya homestay pun aku tak tahu lagi. Tak sampai lagi kan. Semua dah penat ni, dah pisang. Alah, tak payah rindu sangat lah. Motor lama tu dah jual kan. Tengok kan, what is rindu motor dia. Padahal dah jual lah. Ya, ada segi baru lah. Ya, kita berok. Ya, kita berok pula. Kita belok ke kiri. Mana eh? Homestay apa eh? Homestay mana? Takkan ni homestay? Kamu ikut jalan ni. Ni lagi okay, rumah dia. So nak pakai mana ni? Alright gang, so kita dah sampai. Yang itu Madi Molek pun baru sampai tadi. Finally we are arrive. You are arrive at the destination. Wah, you betul lah. Sekali pak, jangan lupa sudah lembik. Dalam ada peti kot. Peti masuk sana kan? Dia bagi kita orang pusing sana. Bagi jalan latar lorong mana pak aku tak tahu. Baru sampai ya tadi? Baru sampai ya tadi. Padahal aku yang agak lambat. Aku tadi siap ngelepak dulu lah. Santai-santai dulu. Lagi tu baik-baik segi. Segi fresh. Cuk, ambil lah ni. Ni rasanya. Semua dah kepenatan kan. Jom kita masuk dalam jap. Assalamualaikum. Sampai rumah lah. Kau buka Google je. Kau buka Google, arah kiblat ada. Ya, Roy yang di mana sampai bed saya ni. Tak apa. Bekerja kejap lah. Haa, kan dah dekat rumah homestay lah. Kita dekat tingkat 2. Sekarang ni lokasi dekat bagan eh. Jom kita review sikit. Dekat sini ada meja makeup, ada laci dia, almari sliding dia. Ni alip, basuh-basuh. Buat roti canai. Baru wahid senario. Ni bilik air dia. Jom kita turun bawah geng. Kita tower bawah. Ini tangga dia. Ruang boleh, ruang solat. Ini pun bilik-bilik. Jom turun bawah geng. Jom meja makan. Sumber santai-santai. Ini dapur. Apa lagi korang nak tengok? Ini peti sejuk. Tengok dalam peti sejuk ada apa. Kosong, tak ada apa. Ini ada air mineral ni. Di sini banyak. Ada kopi-kopi power Milo 3-in-1. Okay, ada Zul. Ini tengah layan Netflix. Ada Abang Roshan. Semua ada. Ada kipas semua. Ini luar ni macam ni korang tengok ni. Ada macam ni. Review. Masalah dia sebenarnya. Kau tak tahu dia punya shooting lah. Okay. So macam ni lah kan. Kedudukan rumah dia. Kedudukan rumah eh. Bentuk muka bumi rumah ni. So macam ni lah. Ni tangga. Kita naik. Okay, ini review pantas. Okay, ni masuk bilik. Ini aircon. Ni kipas. Ni kipas tak tahu brand apa. Aircon brand media. Langsir gold. Ada corak-corak kat sini. Kat sini lah rumah yang kita nak menginap. Okay. Oh ni. Rak sini. Ada meja. Kita buka. Buka rak sini. Kosong tak ada apa. Aku lupa buat extension geng. Biasa aku buat extension. Untuk charge kan. Aku rasa aku dah barai. Aku tak mandi lagi ni. Diorang semua dah mandi. Aku nak mandi-mandi dulu. Nanti kita sambung lagi. Okay. Cokodok. Sekarang ni dah malam. Kita orang nak pergi makan. Cari makan dekat area sini. Tapi tak tahu nak pergi mana. Tengok lah. Rasanya dekat-dekat je kot. Kita tak pergi jauh-jauh lah. Kalau pergi jauh-jauh macam jauh sangat ni. Okay, nak pergi Kulim. Sebab dekat Kulim ramai member aku kan. Tapi sebabkan dah malam. Diorang pun semua dah tak larat. Tengok lah besok aku pergi Kulim ke kan. Hari ni kita harus pandang nang dim pun boh nang kini boh menang dim boh kapi boh. Okay, jom geng kita bergerak cokodot. Ya geng, masih menunggu lagi kuih tiaw tak sampai lagi. Sekarang kita kat area sini ramai geng, penuh gila kat sini. Korang tengok penuh beg. Aku dah barai ya ni sebenarnya. Kuih tiaw sampai, kita makan sikit barang macam doa tu sedih baik. Amin.
kan. Cakai tau sungai dua. Okay, kita makan dulu. Jadi kita tengok dah habis. So inilah lokasi yang kita orang bagi cakai tau ni kat sini. Ah, inilah kedai dia. Jom, katanya one meal dah sampai tapi tak tahu lah. Katanya dia nak pergi rumah terus. Tengok lah macam mana one meal, tak tahu lagi. Rupa dia pakai cash juga, macam biasa. Basah kan kepala aku. Gila aku betul. Ni dorang Zul, Syah, aku semua, geng-geng dorang ni semua dah habis makan lah. Tadi kita orang makan tempat lain. So sekarang perjalanan kita orang untuk pulang. Aku dah barat ni kan, balik tidur sudah. Dah tak larat dah ni. Balik kat kereta. Jom lah.